Sebuah kisah viral mengenai pria yang pergoki calon istri check-in dengan pria lain jadi sorotan. Bukan main-main, yang dipergoki sang pria check-in dengan calon istrinya adalah sahabatnya sendiri. Kisah pilu dirinya yang memergoki calon istri check-in dengan sahabat ini ia tuliskan di akun TikTok mhd_mabrur. Ia sangat terpukul mendapati calon istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Mirisnya, ia harus menyaksikan langsung wanita tercintanya sedang check-in bersama sahabatnya sendiri. Dikutip oleh Tribun Trends dari Obulan pada Selasa 14 Juni 2022, Mabrur menceritakan pengalamannya di TikTok. Ia tak kuasa menahan air mata saat menceritakan pengalamannya. Pemuda asal Indonesia tersebut diselingkuhi calon istri sebulan sebelum hari pernikahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.